Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Hai. Hai. Nah, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang semua. Apa khabar adik-adik semua? Sihat ke? Boleh komen sikit. Oh, ramai kita pada petang ni ada 60 lebih ke share-share lagi. Adik Akila, Patricia, Dasbina, Farah, ramai-ramai Farah, Patricia, Syifa Amani. Lagi apa lagi? Okay, so jadi jumpa lagi kita pada petang ni dalam kelas tuition percuma Akademi YouTuber dalam subjek matematik bersama dengan tak lain tak asing lagi bagi kita iaitu GB ataupun lebih mesra dipanggil dengan Bonda Miss Ani. Jadi sebelum mula kelas kita baca umur kita Al-Fatihah supaya kelas kita ini diberkati dan adik-adik dapat apa yang dipelajari pada petang ini dan kelas kita dipermudahkan. Tak ada apa-apa masalah. Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yasir. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Okay, amin, 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 ya rabbal alamin. Jadi untuk pengetahuan adik-adik ya, terutamanya yang baru join kelas Akademi YouTuber Tuition IU ini. Okay, kita bersiaran secara langsung dan kelas ini hanya percuma. Adik-adik boleh layari www.akademiyoutuber.com untuk mengetahui lain-lain lagi kelas yang ada di Akademi YouTuber ini. Okay, di samping itu bukan untuk masa sekarang, telah bermula di mana kita Akademi YouTuber menawarkan ganjaran istimewa mata kredit IU. Okey, mata kredit IU tu gunanya untuk apa tadi? Untuk menebus hadiah. Untuk menebus hadiah yang ditawarkan oleh Akademi YouTuber. Terlalu banyak hadiah, nak tahu macam mana hadiah nanti pergi pada katalog Akademi YouTuber. Katalog dekat cari ganjaran ganjaran IU. Dan cari katalognya. Di situ ada senarai hadiah dan juga jumlah mata kredit yang boleh adik-adik tebus. So setiap kali bersiaran kelas kami akan bagi link dan juga yang paling penting sekali kod. Nah, setiap kelas ada kod. Adik-adik kena isi kod itu ketika mengisi maklumat di pautan ataupun link yang kita akan bahagi di hujung kelas. Dan kod itu kita akan bagi berperingkat, bukan bagi sekaligus bermula. Dia ada empat kali ikut. Jadi setiap kali adik-adik kena ikuti kelas ini daripada mula sampai habis lah. Adik-adik ikuti kelas ini daripada mula sampai habis untuk mendapatkan kesemua ada 4 digit kod. Kod itu perlu diisi bersama dengan borang nanti supaya mata kredit adik-adik dikira. Kalau tidak nanti Akademi YouTuber tidak akan mengira kalau adik salah memasukkan kod. Okay, so jadi pada petang ini bersama saya juga tak lain itu cikgu kita mula Cikgu Sinari. Apa khabar Cikgu Sinari? Hai, khabar baik Cikgu Pak Malam. Hai adik-adik. Okay. Nampak ceria hari ini, dah 2 hari lagi lepas tu kita PDPR. Dah serunya Cikgu Siti Rahimah. Apa? Kelas mula. Apa khabar hari ini, sihat ke? Alhamdulillah, super hebat. Dah masak, dah makan lah. Kita masak tunjuk-tunjuk aja. Guru yang akan mengajar kita pada petang ini iaitu Bonda Miss Ani daripada SK Gali Rauh Pahang. Apa khabar Bonda? Hai, Assalamualaikum semua. Khabar baik Pak Malau. Okey, selamat berjumpa lagi ya. Jarang-jarang sekali bersama Bonda. Jadi share lagi link untuk cari okay. Lagi berita rakan-rakan kamu yang kita ada kelas petang ini. Ya. Itu dia Abah Gibi Miss Ani ataupun Bonda Miss Ani yang akan mengajar kita pada petang ini. Jadi kita ada sekarang ni ada 140 orang ah. Lagi. Okey, so jadi kalau lihat pada tajuk di bawah itu ataupun di pada tajuk pada video live ini iaitu peratus 3.0 ah 3.0.
13 sifar. Jadi ini adalah kesinambungan daripada tajuk yang telah diajar oleh Cikgu Sinari dan juga Cikgu Siti Rahimah. Jadi Cikgu harap dah dua kali dah kita buat kelas berkaitan dengan topik peratus. Jadi pada hari ini sambung sikit dan tambah lagi sikit kemahiran tentang tajuk peratus. Okey, jadi besok jangan lupa ada lagi sambung peratus besok untuk besok pula. Okey, so jadi belum kita nak bagi kod sekarang dah 140 dah 150 dah ni. 150 tu. Kod 200. Takut nanti kalau kita bagi, kita bagi lagi 5 minit lah. Sebab nanti bila masuk kod pertama dah bagi ke belum? Kod pertama dah bagi ke belum? Belum, nanti adik-adik sabar. Ya, jadi, kita main dulu. Ya, kita main dulu. Tadi ada yang tanya Gamilab kenapa gelap. Gamilab, kita dah bagi link untuk Gamilab. Adik-adik boleh main di situ. Ya. Ya, ada yang bertanya. Sekejap, cikgu tengah nak buka quiz ni. Tak jalan buat dah ni. Ada nampak dia duduk pusing. Pusing. Main roda-roda. Dah kena relax balik. Dia minta. Okey, Sinari boleh naikkan. Okey, jadi sebelum kita mula kelas, kita ada soalan untuk menyegar-jegar. Refresh minda. Kita ada soalan ulang kaji sikit berkaitan dengan apa yang dah kita pelajari. Dan di hujung nanti pun ada juga lagi satu berkaitan dengan apa yang telah anda pelajar pada petang ini. So link cikgu dah bagi pada masuk. Boleh masuk. Wow, laju. Okay, kod dia 8679. Dia suka lah. Nampak kan? Ya, bagi. Itu ada. Okay, go, 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 yang Gami Lab yang telah diberi awal tu, adik-adik boleh main. Tak apa, nanti cikgu boleh pantau. Nampaknya ramai dah main tu. Ni ada yang tanya ni, Pak Cikgu Pak Mala. Bila Cikgu Pak Mala nak menyanyi? Guru matematik dia tak menyanyi. Boleh aja. Dia kena jadi guru muzik. Apa tu orang panggil tu apa sekali aku tu? Masalahnya aku anak itik tok ui boleh anak itik tok ui masuk dalam kolam. Cikgu Pak Malau. Masalahnya grup 2MS ni Cikgu Pak Malau dia belum nyanyi. Orang lain semua dah nyanyi dah. Ramai Cikgu Pak Malau dia nyanyi. Dia nyanyi kat belakang tabir je sebenarnya. Ada bakat tu nyanyi tu. Malu pula. Malu-malu tapi malu. Tak boleh, tak boleh. Nyanyilah lagu. Pecah mikrofon ni. Okay, kod satu. Sabar. Kita main puji. Okay, ada 100 lebih lah. Kita cikgu start lah. Ustaz. Ya, start. Okay, jalan. Habis puji kita bagi kod yang pertama. Go. Ganesh fan of Cikgu Sinari. Tak habis-habis ya Ganesh. Madam Somati kata, siapa sokong Cikgu Pak Malam nyanyi? Ya. Cikgu Pak Malam nyanyi. Ada yang nyokong. Share. Dapat 200 Cikgu Pak Malam nyanyi. Ha, siapa nak tengok Cikgu Pak Malam nyanyi? Nyanyi lagu negaraku. Lagu pengasap. Kasih 200 Pak Malam nyanyi. Percayai taat berguna. Lagu mengakak. Lagu mengakak tau. Jom nyanyi sama-sama sambil berjoget. Lagu matematik menyanyi pecah rekod lah. Okey, adik-adik. Dia kena didik ibu ni. Didik ibu. Tak sepertinya guru muzik. Didik-didik. Oh, ramai tu. Saya. Ha. Cik, sampai 200 Pak Malam nyanyi. Ya. Kasih 400. Wow, adik-adik Tia. Berhati-hati menjawab. Wow. Betul semua. Hai, ramai merah. Macam mana ni bonda ni yang bawah ni? Susah ke soalannya? Menguasai ni tajuk peratus. Dah lupa ke? Belum belajar semalam. Soalan yang belum belajar. Tak boleh masuk. Gatuh pun tak tahu.
Kenapa Adik Siti nak Aminah tak masuk? Okey, nampaknya ramai dah siap. Sikit lagi, sikit lagi. Alia Ain Sofia, 4 betul, 4 salah. Okay. Dah swing 80%. Okey, cikgu bagi 10 saat lagi. Countdown. 5. 4. 3. 2. 1. Sama. Okey, kita tengok. Akilah jawab tu. Sebab saya tak ingat kata dia Rahimah. Akilah. Oh, ada. Ingat, gigit Akilah cakap penyakit lupus. Fairis. FS1. Izzatul Adaviah Nuri. Soalan nombor satu ni kenapa? Sotes. Okay, kita tengok soalan. Apakah soalannya? Sotes kan? Soalan kita lalu. 25, 5, 105, 20, 2, 40. Atas kali yang ke atas. Dia lupa kawan. Dia lupa kawan. 12 atau 20? 20, 5, 12 darab 5, 60. Lupa pasangan ni. Lupa pasangan. 5 atau 100? Adoy. Dalam pecahan termuda. Dalam pecahan termuda mesti dia buat 5%. Ni yang di satu per malam 20. Dah bagi kan? Ya. Yeah. Quiz di akhir kan? Kita recall semula pelajaran 35 semalam. Senanglah. Ini 35 dia orang dah hafal lah 3/4. Akmal cakap satu je dia tak sempat jawab. Akmal Natasha. Dia tak sempat jawab satu. Dalam pecahan per seratus. Dia tricky sikit. Bukan per seratus yang ni lah. Jangan permudahkan. Yang per-10. Jangan permudahkan. Ini nak cepat ni. Ya, tak baca soalan. Per seratus. Bukannya permudahkan. C lah. Dia mesti tanda 4.3 tu. Tengok tak betul. Yang ni dalam pecahan termudah. Bila termudah, 12 per 100 kena pemudahkan. Dapat 12 per 100, 3 per 25. Hari ni nak ajar. Siapa tak ingat kita orang tanya hari ni. 4 4 per 25. 3, 3. Bahagi 3 per 25. Bahagi 4. 12 bahagi 4, 3. Ini 8 per 10 dalam peratus. Dalam peratus. Mana tu? Tu tricky. Tu tricky. Akhirnya dia jawab 8 ni. 80. Sebab dia 8 per 10. Okay, yang mana tak benar? Dia tak boleh nak link tu. Kan? Kawan dia tu, pasangan dia tak ingat tu. 10 dah berapa? 10 dah 10, 100. Yang mana benar? 8 per 10, 80%. Salah. Tapi yang mana kau yang salah? Salah mana? Ada yang salah. Takkan tak perasan. 1 per 100 ni, 1 per 100. Bukannya 10 1 per 10 dah nampak tu. Ramai juga salah. Satu maksudnya 1%. Soalan cikgu sini sebenarnya tricky dia. Itu saja. Jadi cikgu akan pecahkan kod yang pertama untuk klinik Ayu. Kod yang pertama. Okey, standby. Standby kod yang pertama. Okey, kod yang pertama nombornya ialah sama ke? 7. Sama ke? Sama. 7 TU2 JUHJO 7. Okey, kod yang pertama 7, 7. Menunggu cikgu menyanyi. Cikgu Amshad, share lagi 15 orang cikgu Pak Malau kena nyanyi. Okey, kod yang pertama 7. Ni ada adik ni dah bagi ni nampak. Tolong. Alright. Thank you saya Akil. Terima kasih. Okey, kod yang pertama 7. Okey, jadi kita
Sementara itu kita untuk meneruskan pengajaran kita, pelajaran kita pada petang ini, saya serahkan pada presenter kita, guru yang akan mengajar itu JB Miss Ani dari SK Gali Rauh Pahang. Okey, disilakan Kak Ani. Okey, Kak Ani dia dah nyanyi. Di atas konti ada kelas matematik di IU. Mari semua, mari belajar. Waktu kita walaupun cuti sekolah. Tajuk di atas peratus. Hari ini kelas Ponda Miss Ani. Jom masuk belajar. Okey, terima kasih moderator hebat kita pada petang ini Pak Malo dan rakan-rakan tim 2MS World. Cantiknya suara. Pak Malau tinggal 7 biji lagi ni. Pak Malau kena nyanyi. Tinggal 7 lagi. Lompat si kata lompat. Lompat. Okey, Bonda naikkan Sherry ya. Tapi kalau takut dengan keadaan internet, Bonda akan tutup wajah Bonda. Okey. Cikgu Ima dah pakai mask nak ni ke? Nak pakai saka ke? Nak keluar. Okey, kelas kita pada hari ini bersama Bonda Miss Ani ya, pada hari Jumaat pukul 2 petang. Okey, apa yang nak diajar hari ini? Boleh tak ke nak tutup wajah saya tu? Boleh tak link internet? Okey, setakat ni. Setakat ni okey. Boleh. Takut suara mulut lain, suara lain. Tak apa. Okay, dia tengok slide. Tak perasan. Okey, dokumen pembelajaran kurikulum 2.0 KSSR Semakan 2017, matematik tahun 5 pada hari ini. Namun, apa yang kita belajar hari ini sebenarnya boleh kamu guna pakai di tahun-tahun lain kerana dia hanyalah asas sahaja, tidak kepada soalan penyelesaian masalah, tidak kepada apa-apa aktiviti yang lagi sukar. Okey, apa yang kita belajar hari ini adalah menukar nombor bercampur kepada peratus dan sebaliknya. Maksudnya menukar nombor bercampur kepada peratus dan peratus kepada nombor bercampur. Jadi kita ulang kaji apa yang dinamakan peratus. Peratus adalah darab 100%. Jadi kalau kamu nak jadikan peratus, mesti ingat darab 100% ni. Darab 100% ada simbol di belakang dia. Okey, dan seterusnya masih lagi dalam ulang kaji. Bonda ambil satu sebab Bonda tengok baru ni masa ada kelas member sebelum Bonda ya, Cikgu Senari dengan Cikgu Rahimah, kamu keliru dekat perpuluhan. Okey. Jadi kamu kena tahu sebenarnya ya, macam mana nak jadikan dia perpuluhan. Okey, tengok di sini baik-baik. Ini adalah recall saja. Biasalah kan kalau kita tu nak juga mengajar macam tu. Okey, jadi kamu tengok di sini. Kalau kamu tengok, dia kan dalam nombor sebenarnya selepas titik ini adalah per. Yang pertama ini adalah per 10. Yang kedua adalah per 100. Dan yang ketiga nombor ini adalah per 1000 dan seterusnya. Apabila dia ada kosong-kosong terus kat sini. Tapi di sini selepas titik adalah sah. Lepas apa dia? Puluh. Macam itulah. Jadi kalau kamu dapat 80%, 80 per 100, kamu tengok 100. Ada dua sifar. Jadi dua sifar kamu anjak ni. Satu, dua. Bila dah anjak sini, kamu akan dapat jawapan macam ni. Kamu dah dapat jawapan macam tu kan? Okey, jadi dapat jawapan situ, di sini adalah si sifar. Okey, kamu kena tahu benda ni ya. Kamu kena tahu tu. Okey, jadi seterusnya kita tengok gambar ni. Gambar kat dalam ni siapa yang boleh
Tak ada ya. Siapa yang boleh ambil, kamu cuba ingat. Sebab ini adalah persamaan dan perkaitan nilai pecahan, perpuluhan dan peratus. Jadi kalau kamu boleh hafal contoh nilai pecahan 1/2, kalau dalam perpuluhan 0.5, kalau peratus 50%, 50%. Okey. 1/4 berapa, 3/4 berapa. Cuba ambil gambar ni. Kamu ambil gambar ni, kamu simpan untuk kamu belajar. Ataupun ulang kaji di rumah. Ambil gambar. Ini bonda nak nak bagi go through sahaja. Ha, ya, tak payah kita nak belajar lah. Sebab ini adalah hafalan. So kalau kamu ingat 4/5. Kalau kamu dapat 4/5, dia tanya berapa perpuluhan. Kamu terus tahu. Sebab kamu ingat seolah-olah macam sifir. Sifar point 8. Nilai peratus 80%. Macam tu. Dah ambil dah semua? Ha, dah terbalik so, belakang. Sotis kata dia dah hafal. Dia dah hafal dah Sotis kata. Wow, bagusnya Sotis. Tahun 6. Dia angin kenapa 2/4 tak ada? Ha, itulah jangan ditanya. Kenapa? Okey, tak apa. Ini yang satu nak tunjuk iaitu nombor bercampur di sini. Tengok, nombor bercampur. Ini kan bonda ajar sekejap lagi. Okey, tengok. Ayah, satu. Kita jawab soalan tadi. Kenapa 2/4 tak ada situ? Satu, kenapa 2/4 tak ada? Kenapa 2/4 tak ada? Kenapa 4/8 tak ada? Kenapa 2/8 pun tak ada? Sotis dah jawab. Sotis jawab. Sotis dah jawab. Dia jawab apa? 28 sebab 2/4 ada. Tapi 2/8 tak payah kita nak hafal 2/8. Kalau 2/4 sama dengan 1/2. Okey. Sini Bonda nak tengok. Okey, tengok sini baik-baik ya. Tengok sini. Nombor bercampur. Sekejap lagi kita belajar. 1/4. Kamu kena ingat ni satu ni. Satu ni adalah kalau pecahan dia adalah 4/4. Kamu kena ingat ni. 4/4 bersamaan dengan 1. Ya, 1. Jadi kalau kita katakan 100 bawah dia, 100/100 sama juga dengan 1. Itu adalah untuk nilai nombor bulat. Pecahan dia 1/4. 1/4 kamu dapat sini tadi, 0.25. Jadi 1 ini, yang 1 ini di tepi ni tadi, kamu gantikan tempat sifar ini. So dapatlah macam ini. Macam itulah sebenarnya. Dapatlah. Okay. Seterusnya. Okay. Tukar nombor bercampur kepada peratus. Inilah yang bonda nak bawa yang sebenarnya ya, yang hari ini. Okay. Kamu tengok. Mula-mula kita dapat nombor bercampur. Nombor bercampur. Tengok di situ ya. Nombor bercampur. 1/10/15. Okey, tengok. Macam mana kamu boleh dapat 110%? Macam mana cara dia? Okey, cara dia macam-macam ada tapi bonda ambil dua. Satu iaitu kamu boleh guna pen merah nak tak? Boleh eh? Boleh? Boleh, boleh. Boleh. Okey, 1/10/15. Kamu terus darab dengan 100%. Sebab tadi permulaan bonda dah cakap. Apa-apa nak ditukar kepada peratus, hitam darab mungkin 100%. Hitam mungkin sikit tak berapa jelas. Hitam. Tak jelas? Hitam. Hitam yang cikgu ni. Tak nampak. Tak jelas ya? Okey. Okey, saya padam, saya tukar pen. Tak buat. Nak apa tadi? Hitam? Hitam. Okey, hitam ya. Jadi kita ambil. Okey, contoh yang pertama ni kita ambil. 1/10/15 kita darab dengan 100%. Okey, 100%. Bila kamu darab dengan 100%, kamu tengok ini 15 soalan. 15 ke 100 ni cikgu Misani? Salah. 100. 15 per 100. Ya, per 100. Yang ini per kita 100. Terus potong bonda tersilap ni ya. 15 per 100. Ha, 10/100. Okey, ini potong. Jadi 10 darab 1, 10. Tapi 1 ini tadi adalah 100. Jadi kita terus dapat 110. Okey, itu silap tadi. Okey, terus pergi. Ni ada adik Siti ni dia tak faham apa tu. Cikgu saya tidak faham. Yang mana tak faham tu? Adik Siti Aisyah. Adik ni tahun berapa ya? Di sini pula ada penukaran sebaliknya. Kalau tadi dah suara dah sangkut dah suara. Suara dah sesangkut dah.
Kena tutup tutup kamera. Kena tutup kamera. Kamera. Oh, kena tutup kamera? Haa. Tak jelas ya? Saya tutup kamera lah ya. Okey, saya tutup kamera sebab ada masa. Robocop. Robot ya? Sekejap ya. Okey, jadi kamu tengok sini. Tadi kita belajar nombor bercampur tukar kepada peratus. Okey, sekarang kita nak kita ambil color black juga. Kita nak buat pula ialah peratus ini tukar kepada nombor bercampur. Jadi bila kamu dapat ni, kamu tukar dalam perseratus dulu. 240 perseratus. Kemudian kamu potong. Potong. Tak jelas pen merah, pen hitam. Kita tukar color pen merah ya. Pen putih. Putih. Tapi suara saya nampak macam suara background banyak benau kan tu yang bahasa tukar-tukar. Banyak gambarnya. Okey, dan kita bahagi kepada 2. 2 kali 5 10, 2 kali 12 24. Bila dapat macam ni, kamu kena cari nombor bercampur. Kamu kena cari 5 kali berapa? 5 kali 2 10. Senang je belajar ini dek, sebab kamu semua dah pandai. Jadi kamu pun tukar, dapatlah 2 per 5. Macam atas ni. Tu dia. Sama ya. Jadi ingat, ini adalah sebaliknya daripada yang tadi. Yang tadi nombor bercampur kepada peratus, sekarang peratus kepada nombor bercampur. Okay, dan seterusnya. Kak Ani, ramai yang komen tak faham. Yang mana tak faham? Kak Ani kena buat contoh tu banyak sikit untuk yang tadi, yang mula-mula pecahan kepada peratus tu. Bagi diorang faham pecahan, tu. Daripada nombor bercampur adik-adik eh. Malam 2 hari ni kita belajar pecahan saja. Sekarang pecahan wajar. Nombor bercampur. Yeah. Contohnya 1 per 2. Satu per dua dalam peratus. Jangan terbalik dulu. Bagi contoh lebih sikit untuk yang nombor bercampur. Sekarang ni peratus pula. Peratus. Tu nanti budak orang pening. Peratus kepada nombor bercampur. Tadi nombor bercampur kepada peratus. Kepada peratus. Bagi okay, lebih sikit. Bagi contoh lain pula. Yang mula-mula tak faham kata adik Kalisha. Adik Kalisha. Tak habis dah belajar kita ni kalau tak faham. Tulis kat sini ni yang satu. Yang ini sebenarnya tadi. Itu bukan 15. Boleh juga tapi memang 10 per 15. Kan 1 10 per 15 betul. Okay. Tapi so sekarang adik-adik dia macam ni. Kalau macam katakanlah adik dapat 2 5 per 10 contoh 2 5 per 10. Okay. 2 5 per 10 contohnya kan. Okey. Kita nak tukar kepada peratus. Nak dapatkan jawapan macam ni. Macam mana cara dia? Ini adalah nombor bercampur. Jadi kita kena darab, ya, kita kena darabkan ini dengan 100 peratus. Kalau adik ingat, semalam yang Cikgu Siti ajar tu 5 per 10 sahaja. Hari ni Cikgu Miss Ani ajar ada nombor bulat. Jadi konsep dia sama. Yang 5 per 10 tu sama macam semalam. Dua nombor bulat tu saja. Boleh darab 100 ataupun cari per 100. So bila dah dapat macam ni, kamu kamu tengok ya, apa yang boleh dipotong kat sini? Tengok. Mestilah secara silang ni. Simbol silang ni tengok atas bawah pun boleh sebenarnya, tapi kita potong ini je dulu. Senang sikit buang sifar. So sekarang yang tinggal 5 darab 10, 50. Okey, 2 ini adalah 200. Dia automatik terus. Sebab kalau kita ingat semula Cikgu Sinari ajar, ingat tak ajar yang petak-petak tu, petak 100 tu. Bermaksud nombor bercampur 2, 5 per 10 ini, dia 100 ni ada 2 keping. Okey. Tapi ini kiranya 5 per 10 tadi kan. Okey. Tapi dan ada satu di sini tadi, cuma dia tandakan 5 per 10 daripada 100.
Dia asalnya 100 tapi dia tanda 5 jadi cuma separuh suku je yang ditanda. Inilah dia kalau kita nak faham yang nombor bercampur ni. 5/10 separuh. 5/10 separuh daripada 100. Iyalah sebab dia kalau tidak dia 100 dia 50 kan. Dia separuh. Separuh. Okey, jadi ini tapi kita dah permudahkan dia jadi 5/10. Dia asal dia 5/100. Ini konsep dia adalah untuk pemahaman nombor bercampur. Tapi hari ni kemahiran bonda, kemahiran bonda nak bawa tadi adalah nombor bercampur kepada peratus. Nombor bercampur kepada peratus dan sebaliknya. Itu sebab yang kedua ini tadi. Ada Cikgu Mas tu. Hai Cikgu Mas Liza. Sebaliknya adalah peratus nak jadi semula kepada nombor bercampur. Tadi bonda dah ajar ni tadi kan. Jadi tengok ada bawah, tengok 450%. 450% kita nak jadikan kepada ni nombor bercampur. Dia tak faham pula. Okey, tengok dia. Jadi 450%. Okey, macam mana kita nak cari dia? Okey, cari dia seperti biasalah. Okey. Susahlah pula nak ambil pen. Okey, pertama sekali, pertama sekali 450 kamu buat dia per 100. Ini of course sebab ini. Ini adalah untuk per 100. Bila dah dapat macam ini, buang sifar dulu. Bila dah buang atas bawah tinggal 45 dengan 10. Kita boleh potong dengan sifir 5. 5 kali 2, 10. 5 kali 9, 45. So kita dapat yang step berikutnya 9/2. Ini adalah pecahan tak wajar. Kamu kena tukarkan kepada nombor bercampur sebab kemahiran kita adalah nombor bercampur. Peratus kepada nombor bercampur. Okey, 2 kali 4, 8, 9 tolak 8, 1. Jadi jawapan dia adalah 4, 1/2. Okey, dia orang faham tak tu Pak Malam? Faham tak? Okay, yang ni tak ada ni. Yang tadi tu je yang first tadi. Okey. Tak boleh. Dia ada lagi. Ada lagi. Sekejap lagi ada lagi. Ini banyak lagi. Okey. GB Miss Ani. Kalau saya nak kongsi sikit, nak bagi apa untuk cepat. Kalau adik-adik tengok 450% tadi, 450% tadi tu, kalau nak senang 400 tu terus nombor bulat dia 4. Terus nombor bulat dia 4 sebab dia 400. Jadi terus dia 4. Dan 50% tu, tadi kan Miss Ani dah bagi table, kena hafal. 50% ialah apa? 1/2 kan? Jadi terus dapat jawapan 4/1/2. Kalau yang lambat, dia boleh permudahkan yang 50/100 je. Yang 100-100 tadi tu automatik. Kalau 400, 4 nombor bulat dia. Kalau 500, 5 nombor bulat dia. Tips lah. Tetapi, tetapi dia cukup mudah. Kalau dia terus tulis di sini per 100, kamu kena tahu. Ini adalah 100, ini automatik 100. Ini kamu kena tahu dia automatik 100. Dan ini 20/100 ni kita terus tulis dapat jawapan. Ini congak. 100, 20/100. Sebabnya di sini adalah darab 100/100. Yang mana 100 bawah ni dipotong. Ini kalau kita nak tunjuk secara bagi dia orang faham lah. Kalau dah pandai, sebenarnya bila kamu dapat dia per 100, jawapan dia secara congak terus 120. Okey, contoh apa lagi? Katakanlah 7. Okey, ini putih. Okey, ya. Dia kaitan dengan tajuk semalam. Kaitan dengan tajuk semalam. Sangat berkait. Ya, tengok soalan UPSR bagi tahun 19 tu ada kertas satu. Tengok sini. Rajah satu terdiri daripada dua buah bulatan yang sama saiz. Dia banyak lagi latihan kat depan sana tu. Tak ada masalah kan? Jadi kita pergi dulu go through sini sebab banyak lagi nanti tak sempat. Okey, kamu tengok di sini diberi penuh ni. Ini penuh. Ini nampak tak? Ini adalah 100. Ini adalah 100 ni. 100 penuh. Di sini kamu tengok. 3 per berapa?
Satu, dua, tiga, empat, lima. Tiga, empat, lima kan? Jadi kamu cuba tengok. Ini ada jalan diberi. Ini dia tengok. Ini tadi adalah 100. 3 per 5 ni kita kena tukar kepada 100. Bila tukar kepada 100, kita dapat jawapan dia. Kamu dah tengok sini, darab dengan 20 untuk dapatkan terus kepada 60 per 100. Ya? Okey, jadi kita terus dapat 60%. Dan ini tadi adalah 100%. Jadi jawapan dia adalah 160. Inilah antara contoh-contoh soalan you base up. Okey, jelas ya? 3 per 5 ni tadi, kalau kita nak ringkaskan, kita boleh buat macam ni sebenarnya. Terus darab kepada 100%. 1%. Ini adalah jalan yang diberi. Jadi bila dapat macam ni, kau potong 5 kali 1, 5 kali 2, 5 kali sifar 20. So 3 darab 2 sama juga 60. Bila kamu dapat 60% kat sini, tadi ni kan 100, jadi automatik 2 ini adalah 160. Senang je dek sebenarnya. Tak apa, mungkin Pak Malau esok dia akan ceritakan lebih lagi, kamu akan faham. Sebabnya kita belajar ni, satu dia secara maya, tidak berdepan. And then kita follow up daripada yang kawan-kawan kita yang dah ajar sebelum ni. Jadi dia, kamu kena 2-3 kali ulang juga. Okay, sekarang kita tengok soalan kedua. Zuhilmi, ya. Zuhilmi kata, maksudnya penyebutnya kena jadi 100%. Ya, yeah, Zuhilmi. Yeah. Semalam, semalam kalau ingat, cikgu kan ada bagi dua cara. Cara satu, samakan per 100. Cara kedua, darab 100%. Itu yang Miss Ani tekankan hari ini, darab 100%. Sebabnya apa-apa yang nak dijadikan peratus mesti darab 100%. Contoh ya, contoh. Saya bagi satu soalan lah. Okey, katakanlah dalam satu bakul. Okey, contoh dalam satu bakul. Dalam satu bakul ni ada 50 biji buah rambutan. Contoh ya, biji rambutan. Okey, 20 daripadanya busuk. Okey, busuk. So, soalan dia, berapa peratuskah yang busuk? Kamu nampak di sini. Kamu nampak di sini. Kamu diberi bilangan. Tapi dia nak peratus. Ini tak tahulah faham tidak ke? Jauh sangat daripada lagi pada tajuk ni. Jadi, besok, yang besok. Ini besok, kita besok. Nak jadikan tajuk peratus. Besok. Tajuk besok. Oh, esok ya? Tak apa, nak bagi besok. Yang faham. Jadi, apa-apa yang nak dijadikan peratus per dengan jumlah, okey, yang ini kamu seharusnya tahulah. Ini dia syarat jumlah dia. Jumlah keseluruhan. Darab 100%. Ini adalah formula dia. Kamu tak boleh lari. Tapi ini pecahan biasa. Tapi bonda hari ini nombor bercampur. Nak tukar. Ajar nak tukar. Esok nak tukar. Baru bagi masalah. Jadi apa-apa nak dijadikan peratus, darab 100%. Samalah juga dengan yang ini, dek. Jadi kalau yang ini tadi, dia pun ada bagi juga tu. Tu dia tengok. Tengok apa yang dia cakap. Iaitu tukar kepada pecahan tak wajar. Tahu kan nak tukar pecahan tak wajar? Dia orang boleh jawab tak, Pak Malas tu? Dia orang pandai tak? Empat darab 2, 8. 8 campur 3, 11. 11 per 4. Okey, 11 per 4. Darab 100%. Dapatlah 275. Okey. Tu dia. Harap-harap dah fahamlah. Kita naik kunci. So, kita pecah kod yang dulu. Okey, sebelum kita naik konti, kita pecahkan dulu kod yang kedua. Okey, ambil catatan, cepat ambil catatan. 3 saat, 3, 2, 1. Okey, kod yang kedua ialah nombor 8. Cermin mata. Cermin mata. Kod yang kedua ialah 8. Oh, cikgu kod tadi kat mana? Simpan dia. Simpan dulu. Muhammad Iman Haris simpan kod tu. Dia gabung-gabungkan. Kod yang kedua ialah nombor 8. Okay. So, nak kena naik konti, kena nyanyi kau ni. Okay, kita nyanyi lagi. Alright. Dah 200. Sama-sama 4 orang dalam konti ni. Okay, satu.
Lompat si katak lompat lompat lompatlah tinggi 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 cepatlah adik cepat cepat mari masuk ke konti iklan dulu tuition online percuma Layari www.academyyoutuber bagi mengikuti tuition online secara percuma. Prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, semua ada di Academy YouTuber. Rujuk jadual di laman sesawang www.academyyoutuber.com. Semoga masa terluang anak-anak anda diisi dengan sebaiknya. Tuition online percuma, mestilah Academy YouTuber. Okey, jumpa lagi. Wah, ramai. Ramai, penuh konti. Alhamdulillah. Tanya pada adik-adik. Tanya kalau yang dapat nyanyi. Ya, tanpa jemu, tanpa jemu. Bagi link saja, sump, penuh. Tak sempat nak kata apa. Okey. Cikgu Mona Miss Ami teruskan. Kita ada dalam ni adik Muaz, adik Nur Alia, Alia Nur Syuhada. Ada dua orang, dua orang. Muaz dengan Alia. Okey. Alia Syuhada. Okey, ada. Dengan okay, adik Alia Arfa. Syuhada ada adik Arfa. Apa khabar adik Arfa? Apa khabar adik Alia? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, Arfa dan Alia. Okey, bonda apa yang tadi bonda dia ajar tadi, kamu seharusnya tahu ya. Bonda ulang dulu sekejap lagi. Memanglah nak, sebab masa suntuk, kita kena ikut masa ya. Ini adalah nombor bercampur. Okey, tengok baik-baik. Nombor bercampur ini kita nak tukar kepada peratus. Okey, ingat ya, ya tadi? Ah, okey. And then di bawah ini adalah sebaliknya, iaitu peratus. Hasil peratus ini nak pusing pula jadikan nombor bercampur. Itu je yang bonda kena ajar dengan kamu. Pening tengok pusing-pusing. Jadi okay, korang bonda buat harap satu kan. Adik-adik Arfa buat yang mana? Adik Arfa buat yang atas. Alia Nur Syahada buat yang bawah. Okay, buat saya okay. Sekarang. Okay, boleh mula. Berapa jawapan dia? Cikgu dah dapat. Dah, dapat. Oh, senang je. Congak je lah tu. Okay, siapa dapat dulu? Saya. Okay, siapa tu? Tak nampak saya. Arfa, benda tak nampak kamu. Arfa. Okay, Arfa berapa? Okay, adik Arfa apa? 805. 805? Okay. 805? 5 apa? Peratus. Jangan lupa. 805%. Jangan lupa. Okey, yeah, bawah 5 Alia. 100 tu dah 5. 3 Alia? 3 per 5. 3? 3 dapat per 5. 3? 3 per 5. 5. Betul. Pandai. Okey. Tanya-tanya. Adik Alfa. Saya request dalam sikit Pak Malam. Sebab ya, tadi saya rasa ada juga yang tak faham kat bawah tu kan. Saya terangkan sikit lagi. Macam mana nak dapat 3.35 tu? Ya. Masa menceburi kita, tak apalah saya curi-curi cepat, sikit cepat ya. Sikit. Kita ada 5 minit lagi. Ya, kita ada 360. So pertama sekali anak-anak kena buat per 100. Bonda terangkan sekali ni je. Lepas ni bonda tak terang dah. Tinggal 36 dengan 10. Kamu tengok di sini. Kamu boleh potong dengan sifir 2. 2 kali 5, 10. 2 kali 18, 36. Kemudian kamu kena carikan dengan nombor bercampur. Dan akhir sekali kamu akan dapat 5 kali 3, 15. Okey, 8 tolak 5, 3. Dan dapatlah jawapan dia 3. 3 per 5. Bagus Alia. Bagus Arfa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Waalaikumsalam. Bye-bye. Okay. Bye-bye. Terima kasih Adik Arfa. Tahniah.
Okey, kita tinggal kita naik lagi dua orang. Tak nampak tu. Seorang daripada lindung-lindung komen. Okey, adik Muhammad Imran dan juga adik Aditya. Aditya. Okay, apa khabar? Aditya, adik dengan? Aditya dan adik Muhammad Imran. Kita ada Aditya dan Muhammad Imran. Okey, Aditya buat yang di atas. Imran buat yang di bawah, sayang. Senang je tu. Senang je, bah. Senang saja, bah. Jadikan peratus saja. Itu je petang ni, dek, kita belajar. Itu sebabnya tuition di IU tu senang. Kamu ikut masuk kelas, belajar sikit-sikit. Hari ni ambil sikit, esok ambil sikit, lusa ambil sikit. Lama-lama pandai lah. Kalau belajar banyak-banyak pun nanti tak faham. Aditya finish? Sudah. Imran? Okay, berapa Aditya? Aditya berapa? Aditya. 640. Mana adik Imran tadi dah hilang pula. Putus. Jap. Okay, ini tadi kan? Dia ter. Ini kan? Okay, Aditya berapa jawapan sayang? 640%. Pandai. Okay, di bawah tadi siapa? Adik Imran tadi terkeluar. Kita gantikan siapa? Naik ruang lagi. Mirza. Adik Mirza. Okay, berapa sayang? 635%. 400? Ini adik Mirza. 435%. Tak dengar. 400? 35. Dia jawab 35. Okay. Pandai. Tahu kan macam mana nak dapat? Yeah. Yang luar sana tahu kan macam mana dapat 435 tu? Ada komen. Ada komen. Karisha, Trishi, 640 dengan 435. Peratus. Dia orang tahu kan macam mana nak dapat ni? Ya, Ali Elman. Komen. Tahu ke tak tahu macam mana? Kalau tak tahu pun dia cikgu. Suhaimi Fuzi. Ramai ni dapat jawapan. Okay. Maknanya mereka dah faham lah. Dah tahu lah tu. Okay. Okay. Bye Mirza. Terima kasih adik Mirza. Bye. Okay, kita ada siapa lagi adik? Ya, adik Muhammad Din. Selamat Din dan juga adik Sotes Wari. Sotes Wari. Apa khabar adik Mirza? Adik Sotes. Khabar baik ni. Apa khabar? Sihat. Din dengan siapa? Baik. Sotes. Okay, ya, Sotes Din. Dengan Din. Okay. Kita ada dua soalan yang berbeza. Jadi mana satu awak nak Sotes? Sotes nak yang purple ke yang yellow? Yang purple. Okay, adik Sotes buat yang atas, adik Din buat yang bawah. Din soalan peratus, adik Sotes soalan nombor bercampur, pecahan. Okay. Senang saja petang dia belajar. Okay, yang dekat luar boleh kira sama-sama. Fokus. Okay, so kat ni kita break 10 saat. Kita nak bagi kod yang ketiga. Nak bagi dah ke? Bagi kod yang tiga. Okay, ikutlah. Okay, adik-adik. Sambil-sambil mengira, fokus. Pasang telinga. Cikgu akan beri pecahkan kod yang ketiga. Kod yang ketiga. Tiga. Orang utara kata tiga. Okay, kod yang ketiga ialah 9. Kod yang ketiga ialah 9. Okay, dua kali, ulang lagi sekali, kejap lagi. Alright, kod yang ketiga ialah 9. Sembilan. Okay. Okay, what your answer, Sotes? 740%. 740%. Sotes, adik Sotes jawab 740%. 740%. Right. Betul. Okay, D. Dapat. Dapat pecahan berapa? Nombor pecahan. 4. 420/100. Tapi adik Din belum selesai lagi tu. Din, kamu dapat ni kan? Tapi kamu kena mudahkan ni sayang ni. Dengan si Fedu. 42 yang tinggal 42/10.
bahagi okay. lagi dengan 2 dapat 5.21. 21.5. Saya bahagi itu. Okey, 4 20/100 tu, 20/100 tu betul tapi belum selesai. Adik Din kecilkan lagi 20/100 tu. Okey. Pemudahkan lagi 20/100 tu. Okey. Berapa? Dah lepas pemudahkan dapat 4. Dapat 4. Permudahkan 20/100. Potong-potong saja. Dapat 4. Dapat 4. 4. 4. 1 per 4. Okey, 20/100. Kak ni pilih itu 20. Ha, berapa? 4. 4/5. 4/5. Ay, 1/5. Okey, Kak Ani tulis dekat situ 20/100. 4/4. Okey, dia macam 100. Ni yang awak buat tadi. Awak buat tadi 400 macam ni asing betul. Bunda faham. 4. Yang sebelum lagi awak dapat 20/100. Betul. Betul. Itu lagi senang buka. Okey, 20/100 tu potong saja. Tinggal 2/10. Buang sipar ni. Tinggal 2/10. 2 kali 1, 2. 2 kali 5, 10. Dia sama je kamu nak buat cara apa pun sebenarnya. Din kena banyak latihan lagi. Kena banyak latihan. Kena banyak buat latihan. Okey, tak apa. Okay. Kamu masih Daripada adik Sokis Bari, terima kasih. Okey, lepas ni ulang. Okey, adik Din. Terima kasih. Lepas ni kena banyak buat latihan lagi adik Din. Okey, bye-bye. Lagi. Okay. Ada lagi soalan? Ada lagi? Ya, kita ada Aisyah Nabila dan juga Syarati. Okey, okay, Syarati. Aisyah Nabila ni, hai, adik Aisyah Nabila ni pernah ada. Cuba perkenalkan daripada sekolah mana? Aisyah Nabila daripada sekolah mana? SK Zainab 2. Selayang. Zainab 2. Kota Baru Kelantan. Kota Baru. Okey. Adik Syarati biasalah. Okey. Seorang lagi Syarati. Kelantan duduk kat mana sayang? KB kan? Duduk dekat KB ke? Ha. Adik. Kota Baru. Ya. KB dekat mana? KB banyak. Teliput. Oh, Teliput. Okey. Okay, sekarang dia buat purple ke yellow? Bunda bagi satu kamu pilih. Purple ke kuning? Kuning. Cepat sikit. Kuning. Okey, lagi seorang tadi nak Syarati. Syarati ambil purple. Syarati buat purple saya. Jawab soalan yang atas. Adik Aisyah Nabila jawab soalan yang bawah. Okey, yang atas dalam bentuk nombor bercampur. Yang bawah bentuk peratus. Dia orang pening ni sebab yang saya bawa dua sini. Yang atas tukarkan kepada peratus, yang bawah tukarkan kepada nombor bercampur. Dia dapat dah jawapan. Okey. Okey, adik Aisyah. Siapa tu? Dapat. Okey, 120% jadinya. Aisyah tadi bawah. Okey, Aisyah. Apa jawapan dia sayang? Pecahannya? 1/5. Yes. 1/5. Nanti kejap. Pen bonda. Okey, adik Syarati pun dah dapat. Dia 1/5. Very good. Dia dah jawab apa dia tadi? Dah jadi. Dah jadi. Okey. Syarati berapa sayang? Ya, adik Syarati dapat apa? 280%. 280 tepat sekali. Mantap. Objektif tercapai. Syarati, macam ni tau. Tengok baik-baik ya. Yang jawapan di atas ni kena mesti ada ni. Okey. Yang di bawah ini pecahan sahaja nombor bercampur. Kemahiran kamu pada petang ini. Iaitu lagi sekali bonda ulang, nombor bercampur tukar kepada peratus dan peratus ni balik semula jadi nombor bercampur. Dia bercampur. Macam ni. Dia pusing. Okey. Dia pusing.
Okay, seterusnya Pak Malam. Ada hati terbaiklah ada adik Aisyah Nabi Zah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Okay, kita ada. Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum cikgu. Adik-adik aktif tadi Mirza Bangsan. Nah, tadi Mirza perempuan, nanti Mirza lelaki pula. Atik, Atik nak purple ke nak kuning sayang? Kuning. Bunda bagi. Okey, Atik kuning. Soalan okay. Kita ni Mirza. Mirza Fauzan. Mirza Fauzan. Mirza. Mirza tahun 3 kan? Ya. Boleh. Okey, Mirza boleh buat yang purple. Boleh. Congak. Nanti tu. Congak. Sebab dia 100. 584%. Yes, Panda. Terbaik. Yes. Very good. Tahniah Mirza. Ya, yeah, sebab ini 5 kan dah 500, senang je. Nampak ke bank hitam yang layar bawah, ni? Bawah tu pun sebenarnya dah 2-3 soalan belakang ni 20%. Kejap je boleh dapat tu hati. Beza beza dia 100 je. Itu malas nak bagi yang susah-susah. Malas nak bagi yang susah. Nak bagi dia orang faham sahaja. Bila faham konsep, nanti soalan susah kamu boleh buat. Itu bonda ulang apa benda yang Ganesh sama. Ganesh banyak sangat sifarnya Ganesh. Sampai 58,400% tu. Cepat sikit. Berapa sayang ni? 720%. Atik ingat 20% tadi apa Atik? Pecahan dia 1 per berapa 7, tadi? 700 tambah 20. 700 tambah 20. Mirza tolong jawab dah. Per 100. Jawapan saya 71 per 5. Yes. Ingat 20% ialah 1/5. 1/5. 1/2 50%. Pandai. Tanya pada adik Atik dan juga adik Mirza. Hebat. Memang hebat terbaik. Terima kasih. Okeylah. Terima kasih. Okey, sama-sama. Selamat belajar. Okey, ada lagi soalan? Ada. Soalan terakhir, ya. Kita ada soalan terakhir. Kita ada adik Lina Khalisha dan adik Uzma. Nur Aisyah ni kenapa tak buka? Uzma Idina dengan Lina Khalisha. Okey, sayang. Lina okay, nak buka ke? Lina Khalisha ni macam baru ke kereta ni? Baru. Adik Lina. Adik boleh perkenalkan sekolah bila-bila sekolah mana? Buka mic, Adik Lina. Buka on mic. Ada bawah tu, ada Ibu. Macam lambang. Okay. Okay, teruskan. Lina dari mana? Sekolah mana? Oh, lag sikit. Lag. Dia nak respon tak boleh, dia dengar tu. Kita ada Syifa Amani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, perkenalkan diri ke sekolah. Dari sekolah Sirat Subang. Dia respon tak boleh, dia dengar tu. Kita ada Syifa Amani. Adik Lina kena tutup dekat YouTube. Okey, perkenalkan diri ke sekolah. Dari sekolah Sirat Subang. Dia respon tak boleh, dia dengar tu. Okey, Adik Syifa Amani. Adik Lina, YouTube boleh buka tapi suara YouTube kena mute. Itu yang lain. Pada yang lain, yang lama dah faham ke? Yang baru-baru ni, yang baru. Tak perlu nak dengar suara kita di YouTube. Yang dekat YouTube kena tutup. Suara dekat YouTube kena mute. Bukannya tutup YouTube tu. Tutup suara saja, bukan mute. Yang baru-baru join lah kelas kecil live juga nak masuk ke sini. Itu pantang larang dia. Petua dia. Okay. Bukan ni. Adik Syifa Amani pun sama. Tak perlu kita nak dengar suara kita. Tengok gambar saja. Okey, teruskan. Adik Syifa tadi yang dia tak ada. Adik Syifa. Adik Syifa yang tadi. Syifa Amani. Bila faham konsep, soalan susah boleh buat. Itu benda ulang.
Syifa Amani, Syifa Amani nak buat purple ke yellow sayang? Ya, faham konsep. Syifa Amani. Ya. Jangan jadi lag ke? Dia jadi lag. Dia lag, dia lag. Dia tak dengar. Okey, bagi ke soalan, bagi ke terus. Pak Mana sambung Pak Mana, saya tak nampak siapa tu. Adik Syifa Amani tak boleh berkomen sebab dia sedang menonton di YouTube. Bila dia on mic suara tu jadi dua, jadi dua, double. Kita ni je Kak Ani, Kak Ani tunjuk je lah jawapan tu. Bagi je. Bagi je. Terus saya cakap dengan dia, Syifa buat purple, lepas tu seorang lagi tadi, adik? Lina. Lina Khalisa. Lina buat warna kuning, buat saya yang terus sekarang. Okey, adik Lina buat ini soalan yang adik. Bawah, adik Syifa Amani buat soalan yang atas. Ya, ya, buat je terus. Ini soalan terakhir kita dah. Dah siap nanti tunjuk kertas sahaja di kamera. Sebab dia bila dia buka, dia akan lag. Okey, show kan. Dah end dah. Habis soalan. Back balik, tekan dekat pada keyboard tu, button back. Ke kiri, ke kanan forward. Ke kiri backward, ke kiri. Okey, jawapan yang pertama ni apa dia sayang? Cepat sikit. Berapa jawapan dia? Syifa Amani, Syifa Amani. Ya, dah buka dah. Berapa jawapan dia sayang? Okay. Berapa? Berapa sayang? Dia tak boleh on mic adik Syifa Amani ni. Okay, buka, kalau tak boleh on mic, tak apa. Kita terus. Adik Lina, bagi jawapan je. Dia tak boleh on mic adik Syifa Amani ni. Suara saya masuk balik dalam kemiat. Dia adik jadi double. Boleh buka tapi adik-adik kena tengok gambar sahaja. Jangan buka suara. Okey Pak Malau, kita habiskan lagi kelas kita pada petang ni. Kita tengok jawapan ulang balik, back balik. Jawapan dia. Jawapan dia tak nampak. Dah ada jawapan. Dah ada dah jawapan. Okey, terima kasih pada adik Syifa dan juga adik apa tadi? Adik Khalisha. Ini tadi okay. Jawapan dia 4/10 ni tadi tak apalah saya ulang semula. Saya ulang semula. Buat jawapan 4/10 dia ada komen kat luar tak? 440 100 Fitri Haris 440 dengan 536%. Ya betul. Okey 536%. Okey, itu saja. Jadi Bonda mengharapkan penerangan ni semua faham lah ya. Tepat dah habis lah. Ada lagi tak ada soalan kan? Okey, so jadi itu saja. Baik, minta maaf pada adik-adik lagi yang ada kat konti. Oh, adik Ganesh. Ganesh ada kat konti. Tak sempat nak. Tak apa, jangan keluar lagi adik Ganesh. Okey, itu sahaja. Apa yang kita belajar pada petang ini itu satu kemahiran menukar peratus kepada nombor bercampur, dan daripada nombor bercampur kita tukarkan kepada peratus. Sebaliknya lah, maksudnya sebaliknya. Yes. Okey, jadi kesinambungan apa yang Cikgu Siti Rahimah ajar, Cikgu Siti Rahimah ajar hanya pecahan saja, iaitu pecahan wajar. Tapi hari ini masuk nombor bercampur. Maksudnya bila masuk nombor bercampur, peratus tu akan lebih daripada 100, 200%, 300%, 400%. Okay, so jadi jangan lupa yang belum subscribe, yang baru join kelas ini, yang belum lagi subscribe, jangan lupa subscribe channel Cikgu Miss Ani. Tanda sokongan dan tanda terima kasih pada Bonda Miss Ani yang berkongsi pelajaran kita pada hari ini. Okay, so jadi kita akan beri kod yang keempat dan apa Siti Rahimah bagi kod keempat, saya nak buka kuiz. Aku lupa kata ada kuiz. Ada kuiz yang terakhir. Ada kuiz di akhir. Yang di akhir. Okey, kod yang keempat. Kita main dulu. Kod yang keempat, salin kod yang keempat. Tak apa, kita bagi sekarang tak apa. Nanti dia orang tanya banyak kali. Kod yang keempat ialah nombor sifar. Kosong.
Kod yang keempat ialah sifar. Okey, adik-adik eh. Kod yang keempat, yang terakhir ni eh. Yang terakhir, paling tak ada kod lagi dah. Kod yang keempat ialah sifar. Akilah, terima kasih Akilah. Dia faham apa yang dia ajar. Alhamdulillah. Okey, so cikgu dah ada bagi link quiz. Oh, ramai dah masuk. Ramai dah masuk, cikgu belum share screen lagi. Okay. So main, main quiz sayang, main. Lepas ni kan boleh rehat. Bunda Miss Ani boleh type username. Ah, username, username. Bagi username. Link sijil. Alias at link sijil, boleh bagi. Link yeah, sijil boleh. Menggunakan okay, email IDD ya. Buat masa yeah. Sekarang email IDD boleh mohon tapi buat masa sekarang rasanya lama web ha, tu permohonan benar. Tu ditutup yeah. Sekejap. Ditutup sekejap. Miss Ani. Miss Ani kena saya. Mohon email IDD. Kena mohon email IDD. Miss Ani. Stop komen adik-adik ya. So, cikgu nak letak sahaja. Link. Okay. Link CJ dah dibagi. Dia punya kod akses dia hashtag kelas Ayu IDD huruf besar semua. Okay, kita ada 100 dah. Boleh mula 100. Wow, 100. Jangan type komen, jangan type code di ruangan chat. Siapa okay, ni? Okey, kita mula kuiz kita berkaitan dengan apa yang kita belajar tadi. Soalan mudah-mudah. Tak ada soalan punya saya masalah. Soalan terus direct question. Okay, link QZ, link QZ pula, link sijil dan kod akses hashtag kelas Ayu Didik. Kemudian link untuk nak mengisi mata kredit yang diberi kod tadi. Gunakanlah kod itu untuk mengisi mata kredit. Okay, Khairil. Izzatul Adalia, Suswari Aditya, Nur Afrina. Weh, mereka berlawan bertukar-tukar tempat duduk ni. Alamak, tiba-tiba kait Tyrell pula, aduh jatuh sikit. Kita ada 118 pemain. Wah, wow, Izzatul Adalia dah siap. Tahniah, hebat tu. Icon IDD Junior untuk subjek matematik. Syed Akil Irsyad. Tiga orang warna purple, empat orang purple. Lima orang purple. Purple semua, lima orang. Okey, ramai lagi ni. Ramai tak siap lagi, 25. 12. Oi, ramai dah, 13, 14 yang dah habis siap. Komplit all ni, bawa pun dah siap semua ni. Elmi, Madiha, Syamita, Nur Salwa, Siti Aini, Ali Amsyar, Nur Aisyah Atika, Ifa, Ui, Sifuan, Afka, Ifa Amni. Ini nombor satu je. Mirza Fauzan, Hassanul, Salisha, Aidil Fahim, Gizat, Amir Hakim. Ramai. Ramai yang siap tu. Siapa yang nak boleh meminta ni adik Izzatul ni? 9,600 poin dia. Nur Afrina bagi syarikat. Oh, tak boleh. 9,400 saja. Tak boleh. Mana boleh tu? Adik Elman duduk tempat keberapa? Satu, kita tamatkan kuisi kita. Username semua tu scroll dekat ruangan chat. Mesti okay, link dah diberi semuanya.
semua benda yang sepatut adik dapat dah diberi, dah diberi, scrollkan chatting tu ke atas sikit. Kalau keluar masuk, memang tak ada lah. Sebab okay, tu kita kata stay. Ada 5 orang, top 5, semua betul, 100%. Okey, Izzatul Adawiyah tanya, masih lagi mengekalkan tempat pertama daripada semalam ya? Tadi satu betul ni. Soalan tadi Sotes kan? Nur Afrina, Syed Akil dan Sotes Fahri, Adi Aditya, Darren. Okey, nak tengok soalan tak? Senang je belajar. Tukarkan 1.2, tukarkan 1.2 dalam peratus, nyatakan 2.45 dalam peratus, 1.3/10 dalam peratus ialah 3.2/10 dalam peratus ialah 4.3/4 dalam peratus ialah 105% dalam nombor bercampur ialah 150% dalam nombor bercampur ialah 210% dalam nombor bercampur ialah cempaka 10% pada nombor bercampur dan tukarkan 225% pada nombor bercampur. Itu 2, 1, 4. Okey. Itu saja untuk hari ini. Jadi sebelum kita tamat, kita bagilah 1 minit peluang pada cikgu. Subscribe dah. Okey, cikgu Siti Rahimah 1 minit. Okey, terima kasih. Tahniah kepada DB Miss Ani hari ini walaupun tersekat-sekat, berusaha juga. Okey, untuk adik-adik, pelajaran yang Miss Ani ajar hari ini bersambung dengan pelajaran yang cikgu ajar semalam. Awak boleh pilih mana-mana cara, bezanya awak tambah nombor bulat kat depan tu sahaja. Cara tukar sama sahaja. Okey, jangan lupa esok kelas Cikgu Pak Malau dan jangan lupa ke channel cikgu. Banyak video cikgu naik 2-3 hari ini. Tonton dan like dan subscribe. Link quiz semua ada dekat sana cikgu ada bagi. Okey. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada cikgu Penerimah. Seterusnya cikgu Sinari. Masa ingat. Okey, terima kasih adik-adik kerana join kelas pada petang ni. Tahniah. Okey, jadi sesiapa yang masih belum faham bolehlah tengok balik video YouTube cikgu channel Cikgu Ani ni dan jangan lupa subscribe channel Cikgu Ani dan juga cikgu-cikgu yang ada di konti sekarang. Itu sahaja daripada cikgu dan jangan lupa kelas Cikgu Pak Malau esok kita jumpa lagi. Okey, so ada sebelum Bunda Miss Mani sebenarnya saya dulu. Okey, jangan lupa besok pukul 11 pagi sambungan daripada hari ini. So jangan lupa channel Pak Malau, tengok video dan subscribe. Seterusnya Bonda Miss Ani kata kat terakhir seminit. Jangan lama. Okey, terima kasih semuanya hadir dalam kelas Bonda. Kalau nak tengok lagi semula ulang tayang, tengok semula video ni sebab mudah saja. Pergi ke channel Bonda, banyak 5 minit easy math bersama Bonda. Terima kasih semua. Satu suara okay, nak cakap ke sahabat? Belum tamat menyanyi-nyanyi leh. Tu ada adik nak cakap tu cikgu Malau. Adik nak berkata. Ganesh, Syarati. Cepat-cepat. Okay. Adik Ganesh cepat-cepat. 30 saat. Kawan-kawan hari ni ada kelas cikgu Syarati pada 9 malam. Jangan lupa ya. Ya. Terima kasih. Alright, okay. Di mana dia? Anak murid saya. Anak kambing. Anak murid saya ada di dalam konti. Terima kasih semua yang belajar petang ini. Yang belajar petang ini semuanya hebat sekali. Oh, bye bye Chan, Mak Lee Chan. Bye. Sekolah ditutup hingga cuti akhir tahun 17 Disember 2020. Anda tak cukup bahan? Tak ada rujukan? Tak faham? Anda nak tuition tapi PKP? Jangan risau, kami di Akademi YouTuber dengan kerjasama Kelab Guru Malaysia dan eDidik Malaysia mengadakan kelas tuition online. Semua peringkat ada, semuanya secara percuma. Video PDPC pun ada. Apa ditunggu lagi? Layari www.academyyoutuber.com. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.